Tahun 2021 bakal membuka tirai dengan tumpuan masyarakat dunia terhadap vaksin COVID-19. Rakyat Malaysia turut tidak terkecuali untuk menerima kumpulan pertama vaksin yang dijangkakan pada Februari depan. Bagaimanapun, tinjauan Isro Awani menerusi pungutan suara di Twitter terhadap persepsi rakyat Malaysia secara khususnya mengenai suntikan vaksin mendapati 58.6% daripada 2,297 responden bersetuju untuk divaksin namun mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Haikal Rahman ada laporannya. Ketua Penyelidikan dan Pembangunan Farma Niaga Berhad Dr. Badarul Hisham Abdul Rahman berkata, persepsi tersebut didorong timbulnya cerita-cerita tidak tepat khususnya berkaitan kesan sampingan sehingga menakutkan masyarakat. Sedangkan dalam kes vaksin COVID-19 ataupun apa-apa vaksin sekalipun, sentiasa ada pemantauan ya. Selepas disuntik, pihak berkuasa akan memantau apa side effect. Jadi kalau ada demam dan sebagainya, pihak berkuasa akan mengambil pemantauan dan tindakan yang sepatutnya lah. Dan sepatutnya pada peratus yang kecil ini tidak ada yang perlu risaukan lah, tidak perlu digembar-gemburkan. Beliau berkata orang ramai seharusnya tidak perlu bimbang kerana pembangunan vaksin ini dilaksanakan dalam garis pandu yang ketat dan dipantau rapi pihak berkuasa khususnya berkaitan jaminan isu keberkesanan dan keselamatan produk. Bahan tersebut atau produk tersebut telah melepasi syarat-syarat yang diperlukan. Jadi jaminan tersebut dibuat oleh pihak agensi regulasi negara tersebut, FDA atau Malaysia, KKM, NPRA. Jadi jaminan tersebut dibuat oleh pihak berkuasa untuk mengembalikan keyakinan. Saya rasa pihak berkuasa yang berwajiblah untuk memastikan penerangan tentang kebaikan mendapat vaksin, sebab tujuan utama vaksinasi adalah untuk protect diri kita, protect keluarga kita, protect masyarakat, dan kita sebenarnya tak sanggup lagi dah hidup dalam keadaan takut dijangkiti. Pendapatan daripada pungutan suara tersebut turut menunjukkan sebanyak 35.1% ingin divaksin manakala 6.3% lagi menolak vaksin COVID-19.